Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alan wa sahlan di Yuli Fatimah YouTube channel. Tutorial melihat jumlah penayangan di SW kita. Hai, emang bisa. Nah, dan ini tuh lagi rame banget di TikTok, guys. Oke, untuk membuktikannya, di sini aku pengen update dulu untuk versi WhatsApp yang original aku ya. Jadi yang pertama itu aku pengen kayak mengupdate WhatsApp originalku. Yang pertama aku pengen masuk dulu ke Play Store, dan ini dia. Ini tuh perlu diupdate, guys, karena aku lihat itu nggak ada. Nah, barangkali kalau misal di update itu bakal ada ya, kayak berapa kali orang itu menonton kembali story WhatsApp kita gitu. Oke, di sini itu kita tinggal tunggu aja. Kalau udah, tinggal kita klik yang buka, dan ini tampilannya setelah kita update. Nah, kemudian kita buka dan kayak gini ya, tadi di video yang TikTok yang viral itu. Dan itu nggak ada ya, guys. Nah, kemudian di sini juga nggak ada menu apapun ataupun yang baru kayak gitu. Ini di sini di titik tiga itu, di video yang viral tadi itu ada kayak opsi lainnya. Nah, di sini nggak ada, cuma ada privacy, kemudian ada setelan. Oke, setelah aku lihat-lihat, kalau di WhatsApp yang original aku tuh nggak ada. Dan yang kedua, aku tuh pakai yang MB WhatsApp juga di sini, ataupun WhatsApp yang modifikasi. Aku pengen lihat kali aja yang ada di video TikTok yang FYP itu ada di WhatsApp yang modifikasi. Aku udah masuk di sini, udah aku update di versi yang terbaru. Untuk contohnya, aku bakal bikin dulu snap gitu ya, bikin snap WhatsApp kayak gitu biar nanti itu ada bekasnya gitu loh, kayak ini. Aku konfirmasi. Setelah selesai kayak gitu, tinggal kita tunggu aja untuk berapa saat. Nah, oke, di sini tuh di tampilan opsi lainnya tuh nggak ada yang menjelaskan, ataupun di situ keterangan opsi lainnya itu nggak ada ya. Nah, ini di titik tiga juga itu nggak ada, sama kayak WhatsApp yang original. Dan kita tinggal tunggu aja. Nah, di file tindakan di sini tuh nggak ada. Ini kayak bikin status yang seperti biasanya aja. Oke, nah di sini tuh nggak ada, guys, nggak ada kayak dilihat berapa kali gitu loh ya. Jadi aku nggak tahu ya, kayak misalkan di sini di WhatsApp yang original maupun yang modifikasi tuh nggak ada. Nah, ini dia kalau misalkan di tampilan yang depan tadi itu. Tapi kalau misalkan kita lihat-lihat dan aku perhatiin dari tulisannya tuh, ini kelihatan banget ini tuh editan, guys, ya kan. Kemudian juga ini tiga kali ditonton, ini tuh kelihatan banget editannya. Jadi menurutku sih ya, selama belum ada konfirmasi dari WhatsApp, itu editan sih. Jadi gitu ya, guys, kalau ada update lainnya aku bakal up video terbaru, dan selamat menonton. Nah, dan itulah dia tadi tutorialnya, guys. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa juga ya untuk kalian untuk tinggalkan like, comment, dan subscribe juga ya. Dan untuk itu aku akhiri. Merci beaucoup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga harimu menyenangkan.